Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelnya saya, Mona Rendra. Hari ini teman-teman, seperti biasa, saya mau masak untuk menu berbuka puasa ya. Menu pertamanya, saya mau masak ikan bakar. Ini ikan kakap yang kemarin beli ya teman-teman. Udah saya bumbuin, bumbunya simpel aja. Ada bawang putih, bawang merah, ketumbar, lada, kunyit, jahe, kemiri, kemudian saya kasih kecap manis dan saus tiram, dan nggak lupa garam sama kaldu jamurnya sedikit ya. Nah, ini saya bakar di pemanggangan seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya pemanggangnya saya olesin sama margarin ya, biar nggak lengket. Selanjutnya teman-teman, sementara ini matang, saya mau bikin kue. Hari ini saya bikin kue gandus ya teman-teman. Ini makanan khas Palembang selain pempek dan tewan. Ini berasal dari tepung beras sama santan. Nah, ini nanti setelah matang mau saya kasih irisan cabai, daun seledri, bawang goreng, dan ebi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kue gandusnya ini udah matang, udah saya kasih irisan cabai, daun seledri, ebi, dan bawang goreng. Nah, ikan bakarnya juga udah matang ya teman-teman. Selanjutnya saya mau goreng tahu dan tempe. Ini tahu dan tempenya udah saya bumbuin, bumbunya dari stok bumbu ya teman-teman. Terdiri dari bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, ketumbar, lada ya. Ada juga garam sama kaldu jamur. Dan selanjutnya saya mau bikin sambalnya. Ada tomat, cabai rawit merah, cabai merah, ada bawang putih sama bawang merah, dan nanti ada terasi ya. Nah, sementara minyaknya panas, saya mau kelupasin bawangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini nanti bumbu sambalannya mau saya goreng ya, seperti biasa. Ini minyaknya udah panas, sekarang kita goreng tahu dan tempenya ya. Lanjut teman-teman, ini tomatnya saya potong-potong terlebih dahulu biar nanti gampang matangnya. Bawang merah, bawang putihnya juga saya potong-potong juga, tapi nggak halus ya, belah dua aja. Dan cabenya biar nggak meletus-meletus, kita potong-potong ya teman-teman. Selanjutnya kita hidupkan kompor. Nah, ini jangan lupa dibalik-balik supaya matangnya merata dan gak gosong ya. Nah, ini sambalannya kita goreng ya teman-teman. Nanti sampai setengah layu, baru kemudian kita masukkan terasinya. Ini gunakan api yang kecil aja. Nah, ini tahu tempenya udah matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Lanjut teman-teman, saya mau goreng sosis ayam. Ini Nopal sendiri yang potong ya, dia minta digorengin sosis. Selanjutnya teman-teman, saya akan masukkan terasinya setengah aja yang bentuk koin ya. Ini kita goreng kembali sampai matang. Ini sosisnya juga udah matang, sekarang kita angkat dan tiriskan. Besar. Ini juga udah matang ya teman-teman. Sekarang saya matikan kompornya, kemudian kita tiriskan, nanti mau diulek ya. Selanjutnya teman-teman, ini bumbunya saya kasih sekitar 1,5 sendok teh gula pasir, sedikit kaldu jamur, dan sedikit garam ya, nggak usah terlalu banyak karena terasinya juga udah asin. Sekarang kita ulek sampai halus. Nah, ini sambalnya teman-teman, nggak saya kasih siraman minyak goreng lagi ya karena udah basah. Kalau teman-teman mau kasih
siraman minyak goreng silakan ya. Ini udah cukup, sekarang kita sisihkan. Lanjut, sekarang saya mau bikin minumannya. Ini minumannya ada susu sama marjan ya. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Nah, ini jangan lupa diaduk-aduk. Kalau teman-teman mau ganti sama santan atau mau ditambah sama gula, silakan. Ini saya cukup susu sama marjan aja udah cukup. Untuk isiannya, ini ada cincau, cendol, sama kolang-kaling ya. Nah, selanjutnya kita masukkan es batunya. Nah, ini dia teman-teman, menu berbuka ala keluarga kami hari ini seperti ini, sangat simpel dan sederhana ya. Ini ikan bakarnya beserta teman-temannya, kemudian minumannya ini, dan ada sosis goreng nopal dan beserta kue gandus khas Palembang ya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Selamat berbuka, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.